Om Swastiastu, Rahajeng Nyangre Rahinan Tumpak Pengarah atau Tumpak Bubuh atau juga disebut Tumpak Warige atau juga disebut Tumpak Udoh nge. Untuk semeton YouTube yang beragama Hindu khususnya nge. Di kesempatan kali ini yang akan mengajak teman-teman YouTube semua untuk belajar nanding Banten untuk Tumpak Udoh nge. Nikit yang pakai ceper, Nikit yang membuat canang rake nih. Kalau di daerah Tiang namanya canang rake. Nikit pakai tape, tebu, pisang, buah, jaje, jaje uli, jaje pekino, dan ditambahkan bubuh beras nih yang berwarna hijau. Nikit tempatnya pakai cawu nih. Boleh pakai takir boleh dan dikasih unti nih. Dan juga ditambahkan ini tepung tawar dan sisi gambuh untuk pengeresikan nih. Untuk membersihkan banten dan pepohonan nih. Dan canangnya seperti ini canang laus nih atau di daerah Tiang disebut canang taju. Dan sekarang Tiang membuat sat-sat gantung nih. Sat-sat gantung ini menggunakan dua muncuk busung. Dan dikasih rambut nih. Nih sekarang siang jahit. Ini dibentuk seperti kocong ya. Ditumpuk dan ditambahkan porosan sama bunganya. Dan lidinya diikatkan. Niki digantung pada pohon yang dikasih banten nih. Niki banten sederhana niki. Biasanya yang bikin banten pejati untuk di penunggu tegal nih. Dan niki untuk di pepohonan nih. Banten niki untuk memuja ide Sang Yang Sangkare nggih sebagai wujud rasa terima kasih dan rasa syukur nggih atas diberinya kehidupan pada pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan agar berbuah lebat, berbunga, berdaun lebat untuk bisa kita persembahkan di hari raya Galungan yang akan tiba 25 hari lagi nggih. Seperti niki yang bisa Tiang buatkan. Semoga untuk teman-teman pemula bisa bermanfaat nih. Terima kasih Om Santi 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 Om.